tanaman yang ada nilai tinggi dibanding dengan yaitu tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Saya atas nama pemerintah desa Tembo mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak kami, remaja, putra dan putri di desa Tembo yang kali ini mempunyai yaitu kreativitas, terutama yaitu berhubungan dengan bonsai yang ada di desa Tembo. Sebetulnya bonsai adalah di desa Tembo ini banyak produk-produk ataupun banyak yaitu kreativitas aktivitas dari rekan-rekan anak-anak kami remaja. Maka dari itu kami berharap kepada anak-anak kami, terutama warga desa Tembo, pemuda-pemudi, mari dengan adanya gelar bonsai pada hari ini dan hari besok nanti bisa menjadi tolak ukur, bisa menjadi yaitu pelajaran kita sekalian untuk menanamkan kreativitas kita sekalian sehingga nanti bisa untuk menopang hidup kami di hari depan. Sebetulnya bonsai kalau kita rasakan yang ada di desa Cemau ini belum seberapa, tapi bonsai yang ada di daerah mana-mana ini adalah salah satunya tanaman yang ada nilai tinggi dibanding dengan yaitu tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Maka dari itu dengan adanya dicoba, dengan adanya kreativitas kita sekalian bisa menambah nilai tinggi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Mari kita berusaha semaksimal mungkin agar nanti budidaya bonsai yang ada di desa Cemoro ini nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa bertambah berkembang untuk selanjutnya nanti bisa membawa Cemoro maju. Selamat untuk gelar bonsai komunitas kesatu di desa Cemoro. Pesan saya untuk warga sekitar ini, nanti anak-anak kami, terutama anak-anak di desa Cemoro, pemuda, remaja maupun putra maupun putri, ini banyak ya berpotensi terutama masalah budidaya ini, karena dari beliau ketua Mas Nyari selaku wadah di desa Cemoro bisa menghimbau kepada rekan-rekannya nanti agar bisa membudidayakan bonsai ini secara maksimal. Terima kasih. Selamat, semoga sukses. Amin. Ya.